ada ketika semua menganggap aku ada. Solawat, solu alaihi salam. Solu alaihi khairil alal anam Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimu habibana ya sayyidina mulida khotuhu mutawaridu wulidal habibu wa khotuhu mutawaridu. Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam. Wa nuru min wajanatihi wajanatihi ya tawakkudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman jasmani dan masih memberikan kita rezeki yang berlimpah, alhamdulillah. Salawat beriringan salam kita hadirkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan semoga kita semua kelak mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya salam hormatku kepada guru besar Padepokan Sendang Sejagat Mas Karyo dan salam sayangku untuk Mas terhormat Mbak terhormat Padepokan Sendang Sejagat dimanapun Anda berada. Dan tentunya dengan kalian juga para sahabat-sahabat subscriber semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Hai. Jadi pada hari ini kita juga masih kehilangan Bunda Mawar ya. Gak tahu Bunda Mawar di mana. Tapi semoga aja dia itu baik-baik saja. Saya yakin dia itu pasti baik-baik aja karena dia itu adalah bukan orang yang sembarangan. Tidak semudah itu bisa dilumpuhkan oleh mereka. Saya yakin. Ya saya juga yakin, Master. Cuman yang saya herannya, nggak pernah-pernahnya Bunda Mawar seperti ini, seperti itu. Itu yang membuat saya sangat heran. Saya juga sempat sih ngerasa aneh gitu, karena waktu dulu saya sering sama dia juga, memang dia tuh sering kadang-kadang hilang gitu. Tapi nanti nggak lama muncul lagi. Tapi ini kok terlalu lama kayaknya. Makanya saya juga berpikir gak enak juga, takutnya ada apa-apa gitu. Tapi itulah. Ya semoga aja kita doain aja Bunda Mawar tuh tidak kenapa-kenapa ya. Ya semoga saja. Semoga saja.
Jadi untuk ini kita gimana, Master? Ini kayaknya kita lanjutkan aja pencarian. Iya. Oke, ayo bismillahirrahmanirrahim. Yuk, semangat. Saya juga enggak puas hati kalau belum ada nemu titik terangnya gitu. Bunda Mawar. Bunda Mawar. Aku tahu dapat rumput-rumput kan. Ah. Iya hijau. Iya. Tahu enggak kelihatan. Ya, sementang hijau janganlah disamakan dengan rumput, Master. Enggak. Hijau itu favoritnya Bunda. Hijau lumut. Ini ada orang aneh di sana. Penduduk sini enggak? Bukan. Saya kenal itu yang baju merah. Itu siapa namanya? Mbak Ika. Oh, iya. Iya, iya. Saya sering dibilangkan mereka, saya jarang berjumpa. Tapi yang satu itu siapa? Dia berbicara dengan siapa itu? Laki-laki atau perempuan sih? Rambutnya panjang. Ya, rambutnya panjang. Rambutnya gede. Itu kalau bergabung dengan Ika itu banting itu badannya, Master. Silang. Silang merah. Dia tetap punya. Siapa tahu mereka. Iya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ciwi-ciwi. Allah. Kenapa dia mirip seperti itu? Lirikannya sini sekali, Master. Saya harus menjawab apa kalau kamu mengucapkan seperti itu? Ya, kalau kamu muslim, jawab aja. Kalau kamu bukan muslim, ya udah, aku akan dijawab. Kan gak tahu. Master, lirikannya sini sekali tuh, Master. Saya tidak akan menjawab. Agama kalian. Oh ya, saya sudah yakin itu. Karena kalian tuh itu. Ini siapa? Kau belum kenal dia. Siapa dia? Siapa nama? Kumala. 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 Kumala itu terlalu bagus nama untuk ibu seperti kamu. Cocoknya kamu itu Party. Jangan, Master. Nanti ada yang tersinggung di kantin. Oh, parteng, parteng. Kamu senang memberi nama orang. Kumala ini adalah kakak dari teman saya yang raganya sekarang sedang ditahan dan sukmanya diambil oleh kalian. Dia datang di sini membantu saya sebagai kakak. Oh. Saya tidak akan kehilangan satu teman. Tetap ada yang menggantikannya dan jauh lebih kuat. Iya, saya tahu. Kamu pasti kesepian. Kamu tahu saya kesepian, makanya saya mencari orang lainnya. Itu kakaknya, saya menemukannya dan dia jauh lebih kuat. Kamu mau menantang kami atau mau mencobanya? Iya, saya kemari itu hanya ingin mencari keberadaan teman saya. Siapa? Bunda Mawar. Kenapa selalu ada yang menghilang dari kalian ya? Apakah kalian mengetahuinya? Kami juga seharusnya bertanya begitu. Di mana adik dari Kumala kalian sembunyikan? Ada. Dia berada di tempat aman. Oh. Jadi kalau begitu, apakah Bunda Mawar juga sekarang aman atau tidak bagimu? Bagaimana aku bisa tahu? Jika tidak ada yang mau tahu. Kamu tahu dia di mana? Aura. Kalian ini iblis itu banyak sekali menipu. Seimbang bukan? Kamu menahan adiknya, kami menahan satria kalian. Belum pasti lagi Bunda Mawar sama kalian.
Saya sih belum yakin. Kalaupun dia tidak bersama kami, yang jelas dia berada di lingkaran kami. Asal kalian tahu ya, Bunda Mawar itu tidak selemah yang kalian pikirkan, Ferguson. Oh ya. Jadi kenapa kalian kehilangannya kalau dia tidak lemah? Kalian ini senang sekali mencari orang yang hilang ya. Kenapa? Kalian juga mencari kan? Kami tidak mencari, saya sudah menemukan gantinya. Itu kan dirimu sendiri. Yang jelas saya sudah punya teman di sini. Walaupun saya kehilangan satu teman saya yang berbaju merah, tapi saya mendapatkan dia yang jauh lebih kuat. Jauh lebih. Iya. Di dunia ini tuh tidak ada yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi-lagi kau berceramah. Kami tidak tertarik dengan Tuhanmu itu. Iya, kau yakin tidak tertarik. Yang jelas, kau datang kemari mengganggu kami, wilayah kami. Kau mau apa? Saya datang kemari itu karena ingin mencari teman saya. Kau lihat, kami tidak bersama temanmu itu. Untuk apa? Saya tadi datang kemari itu datang baik-baik, menanyakan baik-baik, tapi kalian jawabannya seperti ini. Itu membuat saya menjadi jengkel. Kami kan memang selalu nyolot ya. Nyolot di sana jualan bakso stik. Kami memang selalu menanggapi pertanyaan-pertanyaan kalian dengan seperti ini. Karena kalian ini kalau dibaikin melunjak. Loh, ya kalian yang dibaikin melunjak. Kami diam, kalian terus menyerang. Kami mundur, kalian hina-hina, kami lemah. Karena kalian itu memang iblis, sepatutnya kalian itu harus dimusnahkan. Tapi belum berhasil kan? Ya lihat aja, bentar lagi. Kami semakin banyak antik-antik yang lebih kuat dan baru. Kalian itu-itu aja. Ada waktunya nanti. Kenapa? Karya tidak berniat untuk menambah kesatrianya? Tidak, kami sudah cukup. Sudah cukup, tapi sering kehilangan teman karena diculik. Tertawalah kalian sepuasnya. Cara sebentar lagi kalian pasti akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya sudah, kau tidak menemukan temanmu di sini kan? Lalu kau mau apa? Kau mau pergi atau apa? Saya belum mau pergi. Pasti kau penasaran dengan Kumala. Kau mau mencobanya? Penasaran. Dia terlihat diam kan, tidak seperti saya kan. Kekuatannya jauh lebih tinggi dari saya. Memang kamu itu memang banyak omong. Pamo kamu, pandi omong. Emang seharusnya begitu kan? Tapi banyak omong juga gak bagus. Kalau saya gak banyak omong, kalian ngapain? Bacot kalian. Beritahu saya di mana keberadaan Bunda Mawar. Kalau kalian mengetahui, tidak akan pernah. Hadapi dulu kami. Kalau kalian berhasil menemukan Bunda Mawar, silahkan tanyakan padanya apa yang kami lakukan. Kalian sudah tahu pasti. Selalu kami yang dituduh menculik kesatria kalian. Karena memang kalian kerjanya seperti itu. Menculik orang-orang yang tidak bersalah, membawa orang-orang yang tidak bersalah. Jadi kalian semuanya tidak bersalah gitu. Ngomong jangan diputer-puter. Kamu yang terjadi ngomong diputer-puter. Ya udah, emang kalian ini memang merasa manusia suci ya gitu, jadi nggak pernah bersalah. Kami tidak suci. Ya udah, terus kau mau apa? Kamu bertarung? Kami tidak mau susah payah mengeluarkan energi untuk menghadapi orang sepertimu yang mencari temannya. Jadi kamu mau menantang? Kamu pasti penasaran dengan teman saya yang ini. Kau mau mencobanya? Boleh. Kamu melawannya? Boleh. Kamu baru bertemu dengannya hari ini? Iya. Tampan gak? Atau biasa aja? Jelek sekali. Bagus-bagus kamu. Jelek sekali katanya. Kasih ya, paham dulu master. Kamu ini tidak tahu. Diadakan pria tertampan di padepokan kamu. Kamu pria tertampan di padepokan kalian.
Guru kalian nggak tampan emang? Iya, setelah guru saya. Oh, setelah ya baru dibilang ya. Kenapa? Tapi dia bilang kamu jelek loh. Kamu pede banget jadi orang. Memang saya tuh orangnya pede. Kepedean juga nggak bagus ya. Sudah saya banyak bicara. Jika kalian menantang, maka saya akan meladeni kalian. Kamu nggak takut lawan perempuan? Atau kamu nggak malu apa ngelawan perempuan? Perempuan seperti kalian itu nggak perlu dikasihani, nggak perlu malu kalau dia menghadapinya. Karena kasihan itu adalah iblis. Ya sudah, kalau kau mau melawan kami, silahkan. Tapi percuma, kau melawan kami tidak akan menemukan Bunda Mawarmu itu. Kalian yakin? Kamu tidak membawanya sekarang. Baik. Mari kita buktikan. Aku akan membiarkanmu melawan dengan Kumala. Sepertinya aku penasaran dengan dia, kan? Kenapa kamu mundur? Kamu saya tidak mundur. Satu persatu dong. Oh, kamu menyudutkan Tuan. Orang. Dia menyudutkan orang. Dia menyuruh orang. Dia menyuruh orang. Kamu berdua. Berarti kamu yang takut. Kamu berdua. Nanti kamu enggak kuat loh. Apa kamu bilang saya enggak kuat? Belum dicoba. Lucu saya mendengar kata-kata itu. Familiar bukan? Ya sudah, kalau kamu mau kami berdua. Tidak masalah. Sepertinya aku akan menutup mulutmu dulu yang banyak omong itu. Master. Ya. Tali BH-nya itu. Kenapa? Ya tali BH-mu lebar gitu. Terus? Kamu tuh memperhatikan ya? Tidak. Dia yang melihatnya. Kenapa cepat sekali menjawab tidaknya? Ah, ternyata benar ya. Sudah. Ya sudah. Bilang dia jelek kan? Sepertinya juga sesuai dengan Jangan ngompor-ngomporin kamu, jangan menyudutkan. Ajar dia. Untung sedang beraksi. Ayo Kumala, balaskan dendam adikmu padanya. Adikmu berada di tangan mereka. Kamu kok kompor sekali sih? Tati Master. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Master. Hati-hati, Master. Kenapa? Masih pemanasan. Kamu sudah melihatnya, kan? Sukma adiknya kalian tahan. Dan dia... Sukmanya itu hilang, goblok. Oh, iya ya. Oh, kamu ternyata. Raganya yang kalian tahan. Tapi lihat, kakaknya membela. Kenapa kamu berdoa? Meminta pertolongan. Ayo. Terlalu banyak mantra. Allahu Akbar. Itu Master. Oh, sakit juga ternyata ya. Lawan dia Kumala. Hmm.
Allah, Master. Sudahlah, kau melawan kami pun percuma. Tidak ada Bunda Mawar di sini. Dasar iblis. Kau mau menyelamatkan temanmu itu, jangan sendirian. Kami berdua. Dia tidak ada gunanya, teman kamu itu. Sudahlah, pergilah. Kau mengganggu waktu istirahat kami. Kami sedang memikirkan sesuatu. Tidak, sebelum saya menemukan keberadaan Bunda Mawar. Kami akan memberimu sedikit bocoran kalau kau mau. Dengan syarat kembalikan raga adikmu. Nanti saya akan kembalikan. Tipu muslihat apa ini? Kita berbisnis, kita bernegosiasi. Kau tertarik dengan tawarannya? Adikmu akan kembali. Gimana? Kau tertarik? Ayo. Kami akan mengembalikan raga adikmu. Tapi beritahu di mana keberadaan Bunda Mawar. Oh, tidak semudah itu. Oh. Biarpun raganya kalian tahan, tapi sukmanya ada di dirinya. Ya sudah, kau mau apa lagi? Kau sudah tidak menemukan Bunda Mawar di sini kan? Pergilah. Nanti pasti akan menyesal kalian. Cari terus sampai ke ujung dunia. Awas kamu ya. Awas kamu ya, kecilan barat. Jadi gimana nih Mas Ran? Kenapa kita belum mendapatkan titik terangnya? Mereka itu lebih banyak. Mereka itu nggak sesuai dengan apa yang mereka omongkan. Tapi kenapa tiba-tiba firasat saya itu mengatakan bahwasanya Bunda Mawar itu tidak ada sama mereka gitu. Tapi mereka terus mengatakan kami tahu, seolah-olah mereka itu tahu di mana keberadaan Bunda Mawar. Makanya itu yang membingungkan. Tapi wanita itu tadi juga hebat juga tuh. Terlihat sangat sadis. Wanita itu memang hebat. Tapi setiap orang, setiap individu itu pasti memiliki batasannya masing-masing. Iya. Jatuh saja jadi orang kalah. Benar, memang seperti itu. Tidak selamanya iblis itu siap. Mereka pasti akan jatuh. Pusing saya kalau begini. Tiba-tiba kehilangan Bunda Mawar. Sepertinya sudah bisa kita untuk kembali ke padepokan dulu, Master. Sudah ada siapa-siapa ya? Iya. Sudah, kalau gitu kita kembali lagi ke padepokannya. Ini buat para sahabat-sahabat subscriber semua dimanapun kalian berada. Nantikan lagi kelanjutannya, ikuti terus perjalanan kami, perjalanan para kesatria-kesatria PSS, dan jangan pernah kalian tinggalkan ya. Jadikanlah sebuah edukasi untuk mengisi waktu luang Anda. Kalau gitu lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.